Bertemu kembali saudara di tengah kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut sudah berstatus tersangka di KPK, kini beredar surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir mentan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemer... pemerasan oleh pimpinan KPK. Surat permintaan keterangan yang ditandatangani Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak ditujukan kepada ajudan Menteri Pertanian Panji Haryanto dan sopir mentan Heri. Surat menyatakan pemeriksaan terhadap keduanya dalam rangka penyelidikan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Dalam surat tersebut, ajudan dan sopir Menteri Syahrul Yassin Limpo diagendakan diperiksa pada 28 Agustus 2023 lalu. Menanggapi beredarnya surat pemeriksaan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang akan mengecek ke Polda Metro Jaya dan berjanji akan memberikan penjelasan ke media. Pembenar pembenar. Pembenar, ada, ya? Ada, pak. Gimana, ya nanti akan kita cek Hah? di Polda, nanti kita uh, setelah itu kita akan rilis. oleh ada BUMN yang mengirim Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi menyelidiki isu dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara transparan dan profesional. Ia meminta masyarakat menyerahkan kasus ini ke lembaga penegak hukum. mau ke polda ya pak? Tuh, uh, apa namanya atau informasi dugaan pemerasan uh, pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian uh, Pak SJL, ya, Komisi 3 uh, Menurut kami harus menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Kami berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Jadi kami menghimbau publik untuk tidak berasumsi, untuk tidak berspekulasi ya. Kita tunggu saja para penegak hukum uh, bekerja sesuai dengan standar profesionalisme mereka. Ya di tengah gaduh status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, kini muncul dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana sebaiknya penanganan dugaan pemerasan di KPK oleh Polda Metro Jaya dan pada saat yang sama penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan oleh KPK? Sudah bergabung saat ini untuk diskusi mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harhab dan aktivis anti korupsi Saur Siagian. Bang, sekalian, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, Mas. Sore. Terima, terima, terima ya. kasih semua sudah bergabung bersama kami. Uh, Bang Yudi, ya. Menko Polhukam sudah menyampaikan bahwa sebetulnya status mentan ini sudah jadi tersangka untuk kasus yang diusut KPK. Tapi ya. sampai sekarang belum ada pengumuman resminya. Anda menangkapnya ya. bagaimana begitu? Ya, karena memang KPK Zaman sekarang, itu inginnya penerapan tersangka itu dilakukan ketika nanti tersangka tersebut sudah uh, mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka, kemudian ditahan. Yang artinya uh, akan lama, lah, tidak langsung, ya, uh, setelah ekspos kasus ataupun uh, sprindik dikeluarkan. Berbeda dengan pada masa uh, saya, waktu di sana, gitu ya, di awal pimpinan-pimpinan yang lain, itu mereka begitu, kami sudah ekspos, sprindik sudah keluar, kemudian sudah. Uh, kemudian diumumkan sebagai tersangka supaya uh, para tersangka ini kan sudah tahu lah uh, namun kan kalau sekarang ya sebenarnya buat apa pengumuman tersangka itu dilakukan nanti pas penahanan toh sekarang pun para tersangka itu sejak sepelindik dikeluarkan kan dalam waktu tujuh hari mereka harus sudah mendapatkan uh, SPDP-nya, surat perintah dimulai penyidikannya ya hmm. uh, jadi menurut saya justru yang terjadi sekarang ini kan enggak efektif KPK sudah menggeledah sana-sini gitu kan tetapi Ya, dalam kutip belum mengumumkan secara resmi. Padahal ketika mereka melakukan penggeledahan, orang-orang yang ada di lokasi penggeledahan sudah tahu lah, karena ditunjukkan oleh penyidik, uh, penyidiknya siapa saja yang menjadi tersangka. Seperti itu, Mas. Jadi memang di sini ini terjadi ya delay tim antara uh, pengumuman resmi gitu ya uh, dengan yang diinginkan publik yaitu itu karena uh, pimpinan KPK mengubah kebijakannya menjadi ya, akhirnya sekarang kita lihat KPK itu. Ke Menetapkan tersangka secara resmi gitu ya mengumumkan itu setelah para tersangka itu ditahan. Tapi seperti sampai itu berbeda sikap begitu antara Menko Polhukam dengan KPK posisinya tuh berarti Anda menangkapnya apakah ada konflik interest juga di sini atau ada hal lain? Nah, itu saya juga menyayangkan ya mengapa Menko Polhukam ya walaupun sudah tahu ya sebaiknya tidak perlu diumumkan biarkan saja KPK yang mengumumkan sama seperti yang saya katakan. Orang-orang uh, Kementerian Pertanian ya sebenarnya yang diperiksa pun menjadi saksi gitu kan atau uh, digeledah gitu ya mereka sudah tahu siapa tersangka tapi kan mereka ya diam saja uh, tidak menyampaikan kepada publik uh, justru ketika misalnya Menko Polhukam menyampaikan kepada publik ini kan makin bertanya-tanya gitu uh, apa uh, motifnya mengapa harus diumumkan kenapa bukan KPK ingatlah bahwa KPK adalah lembaga independen walaupun sekarang ada uh, justifikasi. Uh, sebagai bagian dari pemerintahan, hmm. tapi dalam penanganan kasus harusnya tetap independen. Harusnya Menko Polhukam bisa menahan diri lah, ya untuk tidak mengeluarkan statement. Misalnya, okay. ya tadi saya katakan banyak sebenarnya sudah tahu ya, ya terkait hmm. dengan siapa yang jadi tersangka. Tapi kan uh, mereka diam seperti itu. Tapi Mas. di saat bersamaan juga nih, Bang, ada kasus pemer, dugaan pemerasan juga yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya. Terlapornya itu dugaannya kepada pimpinan KPK. Apakah Anda merasa ya. bahwa ini yang menjadi ganjalan? Kenapa kemudian DKPK untuk kasus uh, di, yang dijerat atau menjerat? mantan uh, Mentan Syahrul Yassin Limpo ini belum juga diumumkan secara resmi. Ya, uh, itu yang menarik. Ya, bahwa kan sebenarnya, eh, uh, apa namanya, Mentan ini kan sudah diperiksa dalam penyelidikan kita bulan Juni. Ya, kemudian sebelum mm -hmm. uh, baru apa namanya, baru muncul. Ya, uh, rame ya, baru sekarang ini ya di bulan. Uh, apa namanya nih? Ok, September, uh, September oktober ini ya. seperti hmm. Oktober ya. artinya kan ada di layak tim yang lama. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, uh, ketika ada isu uh, pemerasan seperti ini, ini yang menarik, ya. Kenapa akhirnya penyelidikan di Polda itu adalah pemerasan? Artinya kan ada orang yang punya kekuatan lebih, gitu ya. Artinya, dalam hal ini adalah... KPK gitu ya pimpinan KPK yang dugaannya itu itu bisa memaksa kepada misalnya orang-orang di kementerian pertanian ya, ya. Uh, untuk misalnya menyerahkan uang. Nah ini yang menarik bahwa saya setuju bahwa kasus ini tangannya oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan pimpinan KPK. Tidak mungkin uh, bisa disidik oleh KPK sendiri gitu. Berbeda dengan misalnya kalau dulu waktu saya menangani kasus hmm. uh, Robin ya, hmm. bagaimana? Ketika saya menangani kasus wali kota Tanjung Balai, kan ada penyidiknya ya. yang hmm. bermain di situ, yaitu Robin. Nah, kalau Robin kan tingkatannya levelnya adalah uh, penyidik. Gitu kan, Sehingga pegawai. singkatnya poinnya Jadi, adalah? Misalnya uh -huh. bisa KPK sendiri yang menangani, nggak masalah. Tapi kalau level dugaannya pemerasan dari pimpinan, itu nggak bisa dilakukan okay. oleh KPK sendiri. Oke. Okay. Begitu, Mas. Uh, Bang Saur, terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpin, uh, dugaannya pimpinan KPK kepada mentan Syahrul Yassin Limpo. Uh, ...arah pemeriksaan sampai kemudian... ...sopir dan ajudan mentan di Polda ini yang diperiksa... ...Anda menangkapnya bagaimana kemudian perspektifnya? Mengacu dari kasus bocornya Sprindik di SSDM... ...outputkan waktu itu Kapolda mengumumkan bahwa... ...kasus posisinya terlapor saudara Pirli Bahuri kan... ...sudah dalam bentuk penyidikan. Nah sampai sekarang kan tidak tahu kelanjutannya namun eh, direktur eh, apa namanya Yud, eh, pe, penyelidikan ya, Yud, yang udah kembali eh, dikembalikan ke KPK hmm. Nah saya juga eh, mewanti-wanti hmm. eh, laporan yang sekarang dialamatkan ke Polda Metro sebagai alat barter untuk kemudian status dari saudara eh, Yasin Limpo kemudian. Hmm. Di, apa namanya dibebaskan di uh, KPK? Firly juga mungkin bisa lepas. Nah, kok saya menduga-duga begini: seperti hmm. tadi uh, Yudi mengatakan, setelah KPK, undang-undang KPK direvisi, dia masuk rumpun eksekutif. Hmm. Jangan-jangan Mahfud melihat ada permainan, sehingga dikunci dulu, jangan sampai barang ini kemudian jadi terjadi lagi, sehingga dia sebagai... Apa namanya? Room pun eksekutif harus dideklar. Permainan nah, ini karena... maksudnya, sorry, saya potong. Permainan ini maksudnya pemerasan atau gratifikasi dugaan yang di, sedang diusut oleh Polda Metro Jaya ini untuk menyetop proses hukum di KPK. ya artinya gini loh: artinya kan, kalau kita lihat tadi, seperti uh, sudah ada uh, apa penggeledahan, sudah cukup bukti. Uh, ini jangan lagi dibuat di Sandra untuk menyelamatkan statusnya yang dilaporkan di Polda. Nah, hmm. oleh karena itu, kita dorong betul. Seperti statement daripada Kapolri, Masigit, ini harus diusut tuntas karena ini penghinaan hukum yang sangat luar biasa. Kalau ini bisa terjadi, sehingga bagaimana KPK hari ke hari terpuruk atas uh, apa dugaan perlakuan-perlakuan seperti ini, tetapi tidak pernah tuntas. Hmm. Nah, oleh karena itu, kita dorong betul dengan kasus saudara uh, Yasin Limpo ini, kalau memang ada. Dugaan pemerasan, saya kira bukan pasal yang dikenakan cuma pemerasan, tapi ada korupsi yang sangat sempurna dan serius dilakukan oleh teman-teman hmm. uh, penyidik uh, kepolisian hmm. dan juga kawan-kawan di KPK juga jangan komisioner selalu kemudian apa namanya belajar atau berusaha menutupi kebusukan daripada teman-teman uh, komisioner yang lain. Oke. Okay sehingga kemudian kan ada uh, konotasi ataupun pandangan ada subjek subjek yang berkonflik kepentingan di antara dua kasus yang berjalan bersamaan ini uh, Bang Saur bagaimana menurut Anda menjamin agar proses hukum di kedua institusi ini bisa tuntas dua-duanya jalan gitu ya ini harus kita buktikan karena yang pasti di KPK kan sudah kita lihat ada uh, penggeledahan bukti-bukti ada uang 30 miliar ditemukan dalam konteks korupsinya dan juga ada tambahan dugaan soal pemilikan senjata ilegal namun juga kita harus hargai laporan atau panggilan yang sudah bocor di publik. Hmm. Soal ada panggilan kepada ajudan dan juga uh, supir daripada saudara Yasin Limpo, ini juga harus ditindak ditindak secara serius. Kalau tidak KPK ini akan tenggelam, kemudian pemberantasan korupsi akan semakin uh, apa namanya? lemah dan uh, korupsi akan semakin merajagela dan akan juga menggila dengan kondisi kita saat ini, Tifal. Oke, okay. uh, Bang Yudi Anda menangkapnya bagaimana kemudian agar dua-duanya sama-sama jalan dengan dugaan bahwa saat dua kasus ini berjalan di dua lembaga berbeda akan ada konflik of interest, konflik kepentingan muncul di sini. Baiknya gimana? Enggak, nah saya justru tidak melihat ada konflik kepentingan ya. Maka tadi saya katakan kepada teman-teman media, ini bagus gitu ya. Bahwa uh, saya percaya pada integritas penyidik dan penyelidik yang saat ini menangani kasus di Kementerian Pertanian, gitu ya, justru dengan adanya isu bahwa pimpinan KPK melakukan pemerasan, gitu ya. Justru ini menodai integritas mereka, gitu kan, menodai perjuangan mereka, gitu kan, lelahnya mereka, dan sebagainya. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa ketika ini ditangani, kasus pemerasannya itu oleh uh, Polda, dan uh, saya lihat bahwa sudah memanggil uh, Judang, sudah memanggil supir, ya, artinya bahwa orang-orang ini punya peran sentral ya dalam misalnya mengetahui adanya pemerasan tersebut ya bagaimana prosesnya nah, kalau kita bicara tentang pemerasan maka yang paling penting adalah tentu ada uang yang terdeliveri nah sekarang pertanyaan pada publik eh, pada dari publik adalah eh, berapa jumlah uangnya siapa yang menerima bagaimana proses penerimaannya ya ini kan sangat sangat luar biasa gitu bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro saya lihat adalah karena apalagi Kapoldanya kan juga mantan deputi penindakan KPK, mantan penyidik KPK malah. Hmm. Jadi uh, tentu dia punya rasa cinta untuk membersihkan KPK dari anasir-anasir -anak yang jahat. Dan ini sangat berbahaya loh. Mengapa? Kalau tidak tuntas kapan KPK ini periodenya diperpanjang loh satu tahun lagi, gitu okay. kan? Kalau misalnya ini tidak tuntas, mau jadi apa KPK ke depan, Mas? Seperti Tapi itu. sampai ada tuding, uh, tudu, tudingan atau dugaan yang melakukan pemerasan ini pimpinan KPK menurut Anda perlu tidak sampai pimpinan KPK ini perlu nonaktif saat pengusutan dugaan pemerasan ini dilakukan di Polda? Nah. Pasti mereka kalau disuruh mundur tidak akan mundur gitu ya. Karena Tapi kalau saran itu Anda, moral moral. tetapi hmm. pimpinan KPK ya disuruh hmm. mundur pasti nggak akan mundur gitu ya. Hmm. Nah, yang paling pasti adalah ketika misalnya ditetapkan jadi tersangka misalnya, maka dia akan nonaktif gitu kan? Hmm. Karena saya yakin bahwa mereka akan bermain secara formal gitu. Okay. Formalnya pimpinan KPK nonaktif adalah ketika dia menjadi tersangka dan okay. itu nanti bisa ditunjuk PLT yang saya harap ya kalaupun nanti kasus ini benar ada. Ya PLT nanti itu bisa memperbaiki lah okay. uh, kondisi KPK sekarang karena dia punya waktu satu tahun seperti itu, Mas. Terakhir singkat saja Bang Saur, Anda memikirkan bahwa perlu pimpinan KPK ini nonaktif saat pengusutan dugaan pemerasan ini dilakukan di Polda? Ya memang dari segi normatif Yudi uh, sudah mengatakan memang proses hukumnya seperti itu tersangka dulu dia nonaktif. Nah cuman saya lihat begini karena Mas Karyoto mentan Deputi dari KPK menjadi Kapolda kita lihat bagaimana keberanian dan integritas beliau. Hmm. Saya kira kasus ini berkali-kali dia mempunyai beban moral menjaga lembaga di mana pernah dia jaga, di mana pernah dia bekerja, di mana dia pernah membesarkan supaya KPK ini tidak runtuh secara sempurna. Jadi hmm. kita jaga betul seperti diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman Kompas -teman, seperti ini Baik. adalah spirit untuk mendorong dan mengingatkan teman-teman penyidik jangan lagi terjadi minimal jangan lagi penyelidikan atau proses hukum itu lambat cepat hmm. karena apa ini ada dugaan musuh yang sangat sempurna merusak di internal KPK Baik. jadi kita dorong betul ini dibutuhkan kecepatan ketepatan hmm. sehingga eh, apa namanya dugaan ada pelecehan seksual di yeah. uh, Eka pemorasan okay. macam hari ke hari uh, sehingga lembaga ini jadi kemudian tidak berubah gitu loh dipakai. kepercayaan publik atas penegakan hukum ini jadi pertaruhannya Bang Saur, terima kasih Bang Yudi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama Bang. kami selamat sore semuanya.